Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Saya itu nggak aneh mas bro, kalau Demokrat SBY atau Demokrat AHY begitu membela para ulama-ulama radikal, para ulama-ulama garis keras, para ulama-ulama garis kurus, seperti ulama-ulama HTI, FPI, PKS, wajar mas bro. Karena ulama-ulama garis keras ini telah sukses membawa SBY dua periode. Telah sukses membawa Demokrat ke tinggi langit. Padahal dulu Demokrat bukan siapa-siapa. Dengan mengandalkan jual agama, dengan mengandalkan orang-orang pentol korek api, jual fitnah, jual gibah, jual kebencian, jual ayat dan mayat, SBY berhasil mengalahkan Megawati dua kali berturut-turut. Demokrat dan Islam garis keras ini memang berkoalisi. 10 tahun SBY menjabat, Islam garis keras, HTI, FPI, PKS, teroris, khilafah tumbuh subur di negeri Indonesia. Jadi kalau mau tahu sejak kapan teroris, FPI, khilafah ini tumbuh subur, ya sejak era SBY bro. Ngerti ya bu? Makanya jangan aneh kalau di 2024 yang akan datang Demokrat versi AHY ini akan kembali menggunakan isu-isu agama, akan kembali menggunakan jasa ulama-ulama radikal, Islam radikal, ulama-ulama pentol korek untuk mendapatkan kekuasaan. Wahai rakyat di seluruh Indonesia, saatnya kalian bersatu menghancurkan orang-orang pentol korek dan orang-orang yang didukung oleh pentol korek. Mari kita buktikan dengan persatuan Indonesia 2024, mereka kita hancurkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.